Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini kita sedang memantau arus lalu lintas di kawasan Jalan Es Parman Banjarmasin, tepatnya di depan Rumah Sakit Islam. Hari ini sore, ya pada sore hari, tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana cuaca sedang turun hujan walaupun tidak terlalu deras, sehingga arus lintas ada sedikit macet yang dari arah kota menuju ke Kayu Tangi. Ini ada kemacetan ya, sementara yang dari Kayu Tangi menuju ke kota ini lancar, tidak ada hambatan yang berarti, dan nampak petugas Supeltas atau sukarelawan pengatur lalu lintas sedang mengarahkan pengendara yang akan balik arah. Oke teman-teman, itulah video kita singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.